tengah malam. Siapa bercakap ni? Eva. Silakan, silakan. Casey, saya mau menceritakan saya liburan ke apa itu pulau Pulau Ubin. Pada malam itu saya tidur seorang-seorang ya di atas, di tingkat atas. Kan itu apa tempat penginapannya itu ada dua tingkat. Majikan saya sama suaminya tidur di bawah. Saya disuruh tidur di atas. Saya ini orangnya penakut. Dari dulu saya memang penakut. Saya tidur di atas, kisi itu ada satu lemari itu di tingkat itu. Di situ tempatnya gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya sedikit pun boleh masuk kisi. Saya mau taruh tas saya buka lemari. Tiba-tiba saya terkejut, ada bunga terbang di sini, macam berambut panjang gitu. Dalam itu saya nggak sadar, nggak ingat apa yang terjadi itu, saya nggak ingat. Tapi saya ingat itu ada benda terbang di depan mata saya. Terus keesokan harinya, saya diajak jalan-jalan di sini ke Jawa, Cek Jawa ke apalah itu namanya. Di situ ada satu perigi itu, ada kubur gitu di tepi perigi itu. Saya ambil gambar di situ. Saya nggak tahu ada kubur, saya terantuk batu nisannya. Sampai dari rumah besoknya saya mimpi macam-macam, nggak boleh tidur. Mimpi macam-macam sampai saya nggak boleh tidur, nggak boleh apa-apa. Saya nggak sedarkan diri lah. Itulah pengalaman saya guys di Pulau Ubin. Ini di Pulau Ubin bila agaknya berlaku? Tahun berapa ni? Baru kemarin. Oh, jadi anda kunjungi tempat-tempat kampung Cik Jawa semualah? Ya. Kubur lama. Anda pergi jam berapa tu? Sekitar jam berapa? Sekitar mau maghrib gitu. Terima kasih ya. Ya, Cici. Kembali sama-sama. Apa yang diceritakan oleh teman kita awal tadi itu ada mungkin ada ini tentang tempatnya lah, ada benarnya. Sebab saya juga pernah ke sana baru-baru ini juga, dan sana ada beberapa kubur lama yang masih wujud lagi, dan ada kubur mungkin tak tahulah yang dah tertimbus dengan rumput-rumput, dengan pokok-pokok besar, dan ada yang juga tak dijagalah. Dan bila melihat kawasan tu memang cukup menyeramkan. Kalau jalan sorang-sorang tu takutlah. Dan mungkin gangguan yang dia alami itu agaknya tentang apa ataupun apa sebenarnya mengganggu kawasan ataupun menjaga kawasan tersebut. 6691 1897 dan